bagaimanapun banyak disenangi dan memiliki pendukung ya dari segmen-segmen yang cenderung tidak dimiliki oleh calon-calon lain. Survei itu kan ranah dari teman-teman PDIP. Bagaimanapun kami setiap parpol tentu punya survei internal dan juga berbagai macam cara untuk memahami dan mengetahui seperti apa aspirasi rakyat. Kita kan ini ingin mencari yang terbaik untuk bangsa, negara, dan masyarakat Indonesia. Karena bagaimanapun pemimpin Indonesia di tahun 2024-2029 akan menghadapi tantangan yang tidak mudah. Karena itu butuh pemimpin yang tepat, yang kuat, yang punya visi ke depan dan memiliki kemampuan untuk memimpin dan juga menjalankan program-program sehingga bisa terimplementasi sampai ke titik paling bawah. Jadi pemimpin yang bukan hanya berbicara manis di depan televisi atau di muka publik, tetapi nol implementasi di lapangan. Ya, kami lihat teman-teman yang masuk, ya para calon-calon yang masuk ke dalam survei itu memang tokoh-tokoh yang hebat dan kredibel semua. Seperti halnya Mas Ketum AHY, ya, Ketum kami Mas AHY, itu kita juga tahu beliau bukan hanya pemimpin partai besar, tetapi juga mampu mengkonsolidasikan kekuatan Demokrat sehingga bisa menjadi dan memiliki mesin partai yang kuat dan kokoh seperti saat ini. Dan beliau ini kan juga bagaimanapun banyak disenangi dan memiliki pendukung, ya, dari segmen-segmen yang cenderung tidak dimiliki oleh calon-calon lain, yaitu anak-anak muda yang saat ini dominan di Indonesia, pemilih muda yang mencapai hampir 60%. Ya, bagaimanapun kami saat ini posisinya sudah tegas dan jelas, kami di Koalisi Perubahan dengan mengusung Mas Anies Baswedan sebagai capres kami. Inilah jalan politik yang ditentukan oleh Partai Demokrat sampai dengan saat ini, seperti yang kemarin sempat kami tanyakan pula kepada Mas AHY, ya inilah jalan kami memperjuangkan perubahan dan perbaikan untuk Indonesia yang lebih baik. Saya Niluh Puspa, saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV, dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya.